Kok madep rene ini kaya ngono sih? Iya. Wih disupet ngaten le. Nek jenengan pon dereng. Kula pon kula. Oh pon ta. Tak kira nek urung. Lah pon sing delok. Ora meneh to ora seminggu pisan. Hasile saya hasile. Pon saya ta. Pon saya lho. Mulakno wis supet mergane supet ta. Kita langsung berdua. Biasanya ini siji-siji ini langsung loro wani. Wah kurang lah siji kurang lho. Kurang ta? Kurang lho. Oleh cah cilik nih kok ya. Gendel baik loh. Ya es ngono ki malah HP. Langke kok. Coblok kok blak kotang. Wah, blak kotang terus tegang anu terus terang. Hei, apa? Hei. Wah. Suara ngene iki cara Mbah Waluyo sing ngarani kandel tipis. Kandel tipis? Duit munggah tipis, kemudian kandel. Nek ngono aku ketake piye? Kandel kabeh. Kandel kabeh kok. Setahun ro iye. Wah. Mune kandel kabeh. Ana yang tipis ya. Sendalu Mbak Elisa. Wilujeng Jalu, Mas Yusuf ketemu lagi. Ya, ketemu lagi kita di Praci. Ya. Di Praci. Ya. Praci Mantoro. Yang kemarin kan kita di Nologaten ya. Masa sih? Iya. Oh iya, Nologaten. Oh iya, Nologaten. Nologaten, logat Inggris. Soalnya di sini Praci Mantoro tempat Bapak Toni. Oh iya, gitu. Toni nggak pakai ulung. Enggak leh. Omong Mbak Tatin. Gih, karo Mbak Tatin iki. Kok saya aku ora dibageke kok. Oh ngono ya kenen. Wilujeng dalu Mbak Tatin Lestari Handayani komplit sisan ya. Ya kurang kuwi berarti. Lah, Tatin Lestari Handayani Titrot. Oh ya, Tatin Lestari Handayani Titrot ya. Hati-hati hurufe O karo I cerak. Lah apa? Lah kok nek kleru? Kleru ki nek kleru ndekmu. Yeh. Lah iya toh bener. Ayo toh. Titrot. Oh karo I. Ayo titrot ki ndekku. Nek ti. Ya. Wis rasa sebutke. Ya. Nggih sugeng dalu Mas Yusuf. Nggih wilujeng dalu Mbak Tatin Lestari Handayani Titrot ya. Oh iki dalu menika dipun timbali dhateng Bapak Toni wonten ing Tekil Gelinggang Praci Mantoro. Adicara syukuran pernikahan anu. Kok pernikahan? Syukuran khitanan ya. Oh berarti sijine titot mau. Lho ya. Kuwi disupet ngoten le. Nek jenengan pon dereng. Kula pon kula. Oh pon ta. Tak kira nek urung. Lah pon sing delok. Ora meneh to ora seminggu pisan. Hasile saya hasile. Pon saya ta. Pon saya lho. Mulakno wis supet mergane supet ta. Kita langsung berdua. Biasanya ini siji-siji ini langsung loro wani. Wah kurang lah siji kurang lho. Kurang ta? Kurang lho. Oleh cah cilik nih kok ya. Gendel baik lho. Ya es ngono ki malah HP. Langke kok. Coblok kok blak kotang. Wah blak kotang terus tegang anu terus terang. Hei apa? Hei apa yang mau? Terus terang aku. Aku muni terus terang. Lah uduk. Lah apa? Yang pertama mau orang ngono. Ayo sasar susur ya wajar lho. Mau piye jane di anu alon-alon blak blak kotang terus terang. Aku dengarnya bukan itu. Lah apa? Blak kotang terus tegang. Ya ya wi mau ngono. Aku wong sasar susur wajar ya. Di salam-salam Mbak Tatin Lestari Handayani Gemboro Wargo. Tekil Gelinggang. Ceng ngaturaken wilujeng dalu sedaya mawon. Mugi-mugi ingkang rawuh wonten mriki sugeng ningali winget wacucolipun menika Dek Yusuf. Wacucal. Nggih, lan derek mangayu bagya untuk Dek Dito, anak Anung Anandito. Dawane jane sapa to? Mbah sapa? Dito sapa Mas? Dito sapa? Kula lali kok nggih anak kula. Lha piye to? Ya wis meneh. Rafael Anandito. Rafael Anandito. Moga-moga uga bisa dadi bocah ingkang saged mikul dhuwur mendem jero. Peneng ki wae. Aku nek Elisa ngomong ngono iku kudu digatekke, rasa diganggu, aja diganggu. Ayo. Ya iki jawane lho, aku mencari kosakata. Sak metumu. Apa mikul dede? Mikul apa? Jero. Mikul jero mendem dhuwur. Kewalik. Hah? Wis peneng ki wae ra apa-apa. Salah iki biasanya diolak-walik ya oke kok. Mugi migo. Mugi-mugi saged bekti marang wong tua piyayi sepuhipun. Amin. Lan saged migunani dumrat nusul lan bangsa. Amin. Amin. Dadi sukses lancar rejekine sesuk genten ngragati wong tuane ya to. Amin. Disuwun pancen kaya ngono. Ya ngono wis. Kowe ndong akeh ra? Ya aku padha kowe ngono ki wae. Lah ya idem kok nunut. Ade nek nguyuh wae dhewe-dhewe kok kowe ndongane nunut. Nguyuh ya dhewe, aku ning kamar mandi dhewe, kowe ning kamar mandi dhewe. Ndonga ya ngono. Nek ndonga iki kan kowe wis kabeh to. Kami mau wis tak sebut kabeh, lah aku ndongake piye? Ya apa liyane kan ya akeh. Oh ya. Kagem Mas Dito. Tapi wis mari ketoke ya. Iya. Kagem Mas Dito, selamat menempuh bentuk yang baru. Ya bener lek nggunakake sesuk sing ati-ati aja kaya wiyaga iki lho. Emang piye nek wiyaga sing ngendang iki lho nakal banget ya. Oh nah kowe kenal karo sing ngendang ya? Kenal lah iki kakak kelasku. Sing ngempul kaya saya nakal kaya. Oh akeh luwih nakal kae. Iya luwih nakal. Iya. Pak Ipung ya. Pokoknya doanya yang terbaik buat Mas Dito. Matur sembah nuwun. Lah aku ya saya pahit nek kowe. Ya. Menika sampun mendoakan. Biasane njuk buka swasana nggo sak tembang ngono ta. Monggo karo ngenteni Mbah Waluyo niki. Mbah Waluyo ten pundi ta? Ketho pranteng Bedoyo. Berarti engko dobel engko. Nggih, dobel. Usahane entek jare kok mriku. Alasan iki senengane ngono. Nggih, jan ngoten niku kuwi kepangge kula nggih. Mugi-mugi ya wis normal. Ya. Dibuka sinom Parijata ya, Mbak Elisa karo Mbak Tatin Lestari Handayani Titrot ya. Tatin Titrot wae rasa kanggo dawa-dawa. Oh ya, Tatin Titrot. Milih tetet bangane si Lestari Handayani po? Hah? Milih tetote bangane si Lestari Handayani. Ya kan Tatin Lestari Handayani wis jenengan wae. Tapi kan ambek Lestari Handayani ne, Titrot apa artine? Titrot iki nama panggilan waktu kecil. Oh, tak kira ojo ngertekke liyane. Oh, duduk enggak ada. Tak kira versi gede apa. Titot. Kamu apa aku? Pingso ta? Aku pingso iki. Dia permawon ya. Ya Mbak Tatin sik sing gedhe sik. Nggih, sing gedhe sik terus cilik. Biasane cilik terus gedhe. Piye ngono? Sing bener gedhe dulu lagi kecil apa kecil dulu lagi gedhe. Cilik saya gedhe ngoten lho. Oh, ya kaya simpingan iki lho ya. Ah, iki cilik gedhe. Ten jenengan iki ukurane lagi pas apa? Sedengane. Oh, sedengan. Iya. Sedengan ora ngapa-ngapa. Kok bar kuwi gedhe. Ora mesti. Kok ora mesti? Jenenge jare umure iki saya gedhe ngono lho. Oh, lah iya itu manut perkembangan zaman. Iya. Iya. Nana. Di tengah 11 ya. Lah ya kok cepet kasihan limbuan jam 10 to. Biasane limbuan setengah 11, jam 11. Ya anut iline ning banyu. Oh, hah? Yang di banyune. Iki sajake reso ndawake kok soalé dadine kecepeten. Lah ya sen apa-apa. Iso dawake iso. Lah untung aku sekan kene. Lah nek pathokane jam 11 piye jil mau? Lah aku Mbah Waluyo pathokane jam 11 niki. Oh alah. Ya sinom sik ya. Enggak. Jujurli. Apa? Ngerti lah jujurli. Jujurli itu bahasa Jaksel ya? Iya, jujurli. Aku tuh kagum gitu loh. Sama adik Yusuf ini. Kenapa? Karena dia kan isi cilik ya. Iya. Tapi pikirannya gede ngono loh. Dia tuh bakat banget dari dalang ngono loh, mumpuni. Dadi aku ki bombong manah kula ngono lho mung mongko bonggo mergane ana bocah ning iso nguri-nguri kabudayan Jawi kabudayan Jawi kaya ngene iki ngono mongko benontone akeh banget lho kae lho tekan kono parkire ra sedeng ya penonton juga nggak bisa dihitung kok malam ini. Hah? Gak iso dihitung ya? Lah edan mau ngitungi penonton lah ya ra iso saiki drijine mung 20 piye le ngitung mongko wis ke 20. Nah iya iya kayak banget saiki Mas Yusuf iki yo daftare jadwale kowe edan tenan sesuk sekolahmu njok piye le ngono kuwi bolos sekolah ora bolos tutuk gundule wae nek bolos sing ngawur mayang ning sekolah juga utama. Nah, pelajaran turu ra masalah. Oh ngono. Tembakate pancen mayang dadi ya ora apa-apa. Gurune iso maklum ya. Maklum ya. Nek kira-kira Mas Dito apa ya cita-citane ya? Sesuk neruske bapak ya. Bakul kayu ya. Juragan kayu ya. Sesuk berarti munggah meneh lah dadi juragan anu apa jenenge etalase. mebel. Ya. Fur apa? Furnitur. Ngono lho. Furnitur apa furniture? Hah? Furniture. Yes kuwi. Aja njuk bakul kayu njuk munggah tadi bakul godhong. Mbah Waluyo. Lah kuwi Mbah Waluyo. Iya. Ya. Kapati ama liyane ngono ki Bapak Toni ki ya paring sih kawelasan karo kalih kula. Napa? Ngomah nika diparingi cendhela ya. Jenengan ta? Nggih, kula. Tak cendhela. Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun sanget Bapak Toni ya. Njaluk lho, Sa. Aku ya nek kowe cendhela. Mas cendhela kok kowe apa? Aku njaluk ceropong asap lah ya. Kok ceropong asap ki? Iya loh. Lah yo. Ngapa niku? Nggo ngepul-ngepul, nggo anget-angetno lho. Aku gampang kademen kan ora duwe lemak no. Oh nek aku njaluk dipan wae. Kan njaluk dipan. Ning kudu sing kuat. Wah, nek ora kuat. Jeplos. Neceng. Pak kempet malah engko. Kempet genting aku obah sithik. Iso obah piye? Iso. Oh iso ta? Delok obahmu kaya apa? Oh ngono. Nah, dikempet gampang obah. Nek iki nekat e dalange. Dikempet ya gelem wae. Nek biasane kudune iki ra gelem lho. Asal selenggarake kok. Oh ya wis apik kowe apik le. Ya. Pinapsi yang jajal, ya jajal ya, di korke, bareng orang Mas Yusuf, bareng mawon, bareng. Karena jenengan ya, moh loh, kalau raiso, oh, Ro, lo. Sinem sampun kepon Minangkani ya karo ngenteni Mbah Waluyo ki Minangkani pamundutan ya saka sapa iki ana saka kanca dolan ya kanca nongkrong sapa Mas B ya Mas Bayu ya saka Jluruklegi kono njaluk lali janjine dijaipongke Mbak Tatin khusus nggo Mas B ya ngono ya wis sesuk tak tagih. Kok sesuk? Ya saiki no. Lah ya kurang ana kaya niki dereng enten amplop masuk. Nek dadi dalang iki kudu tanggung jawab lho. Nggih, 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 nggih. Ayo ngono kuwi. Nah, buka nek. Apa dikira wedi? Dikira maning, ndek ndi? Ndang buka ndekmu. Lah aku iki ya tegel wi bocah lho. Iki DP. Wah, lah pira donge pira? Donge ya meng 100 niku. Lah kok DP? Lah engke. Berarti punjul no. Punjul. Lah ndi punjule? Lah niki. Cah cilik malah pinter e le njaluk. Lah niki kan diitung to, 0 0 4 6 7 8 9 10 0 11 12 13 14 15 niki kathah nolem punan niku pun. Mun ge diminangkani ndak kula diantemi wonge mengke. Wonge sing endi to jane? Wong enten ngomah. Walah lah. Nang omah. Kira nek nang kene tak kon rene ya. Iya ora arep dikempit. Ya kabeh-kabeh kok dikempit. Kesenengan sing do dikempit. Kesenengan. Ha iya. Dipinangkani. Dipinangkani mumpung sisan sing pelok. Oh nggih, kalih Mbak Tatin to. Lah kungko. Ngasuh. Ngenteni sawiran ndang berikutnya no. Ya. Weh. Apa ya arep njaluk sawer ta? Sing liyane aku nek karo cah cilik ra tegel. Ning ku tak golekke lah saweran online lho. Saiki kan wis susum kok ngono to. Apa Pak Toni mosok ya ora nyawer ya kebangetan to, Pak. Pak Toni ditolo nanti ya nyawer Mbak Elisa ya. Aku tak rono joget. Wis arep di. Waduh. Wis dibujuk dari Durga. Wis dibujuk Betari Durga. Endi sing Durga endi? Iki ben karepmu Durga-durga ya ben diundang rene kok. Dikletak wis ah. Heeh, tak ngono ya. Nesu. Aja ngono. Nggih minangkani pamundutan saking sapa? Mas B. Mas B. Iya. Nadyanto nang omah. Nomere nang ngonamu ya? Iya. Heeh, nomor kene. Kok madhep rene iki kaya ngono sih? Iya. Lek mau madep rene iki lho kok sak awake ngene. Nek biasane mesti sirahe tok ngene. Ngene kenger gulune. Ya kabeh wae berarti kabeh. Nah, ngono kuwi. Kok wae ya. Ngagem bawa mboten. Bawa, bawa. Ngun sesuwe ngenteni Mbah Waluyo tekane jam 11. Nek jam 11 ora tekan kok tekan kita antemi. Ya sel ngono nek teko tenan piye? Aja ngono. Ora wani kok karo wong tuwa wis ya. Yo, bawani. Jos bae. Ngopo pengen tak suarani? Moh atos kok. Nek ra atos ya piye? Ya nek swara iki sing alus. Ya kan delok mungsuhe. Ya mungsuhe cilik ngono ngene iki ya menyesuaikan lho. Lah nek mungsuhe cilik piye? Apike atos wae. Apike ora usah disuarani wae. Mboten. Oh dalange njaluk kon nyikut ngono. Ya sikut genti kok. Iki cara Mbah Waluyo sing ngarani kandel tipis. Kandel tipis? Munggah tipis, mudune kandel. Nek ngono aku ketoke piye? Kandel kabeh. Kandel kabeh kok. Setawero ye. Wah. Mune kandel kabeh. Ana yang tipis ya. Dompete. Dompete iya bener. Mulane aku nyambut gerine ben dompete kandel. Lah nggih. Ya. Anane pijer samaya pinter. ya raku. Wah seneng suarane, orang seneng ngono. Nek seneng wonge ngapa? Orang ngapa-ngapa? Entuk lo seneng, seneng ra? Boten ora seneng lo. Lah senenge sing kaya sapa? Senenge sing ora ngono kuwi. Sing piye? Sing piye? Sing liyane kuwi. Kaya piye? Yo ora apa-apa. Kok ala tipemu ngono kuwi. Dadi nek kaya aku ora seneng. Mboten kok ya. Lah ngapa mergane? Alasanmu apa? Mboten apa-apa, kabotan. Nek masalah kabotan ki iso disiasati. Kabotan raget lho. Lah iya disiasati ya iso. Mah aku ora pengen. Menek nggondong kono ora gatuk. Arep menek nanti. Wah, menek gunung. Gunung endi? Merapi, Semeru, oke, Sindoro, ora. Oh, dalange pancen ya cilik ning gede. Gede. Kandel ya, Le. Saiki rada kendel wis enek. Biyen pertama kali ketemu rawani omong. Arep dikempet tak mah. Lho penak lho dikempet ki. Lah bareng tak pikir-pikir, mencamane tak pikir-pikir iya kempet ku koyo medeni ngono. Saiki kaya gelem aku. Oh, piye ta kok plin-plan lho. Sidane gelem ora? Wis rasa. Yo. Susu. Aja. Kopi susu ki bingungke lho. Lah piye ta? Kopine ngejak melek, susune ngejak turu. Susune sapa? Nggon kopi niku lho. Masak ta? Nggih. Lah kan nek kopi susu wis dicampur. Lah kan kopi kan mengandung kafein sing bisa menyebabkan mata itu melek. Heeh. Lah nek dicampuri susu, lah susu kan mengandung zat apa ngono sing iso marai ngantuk. Nek ngombe kopi susu ana pitet sisih. Berarti Mas Yusuf nek rasa bubuk, mik susu. Ya, itu. Susune sapa? Sasetan kok ya. Ayo bener sasetan kok ya. Ana ngono ki emoh. Lanjut ya. Ya, lanjut. Yo. Cancane kowe ning lanjut. Arep piye? Dinteke lho, lanjut. Iya. Oh, lanjut. Kok dadi kemayu to? Amor sinden. Oh, dadi kemayu ngono ta. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Cancane kowe ning lali janjine request Mas B. Nggih. Makasih. Sama-sama. Walik slendro, Nduk. Ya. Mbak Elisa jumeneng, ya. Ki ana pamundutan saka panjenengane Pak Lurah, ya. Lurah Jliteng jare. Oh, ya Pak Sugeng apa sapa jeneng asline. Mbah ning ngomong raku ngono nyebut aku Jliteng. Ya. Wah. Dari siapa, Pak? Dari Saul Jliteng. Dari Pak Lurah Jliteng. Ya. Oh, ceh pundi ta beyayinipun? Munggah, munggah. Bukan munggah wae. Pak Jliteng kakangku. Wah, Jliteng kakangku. Kresno e. Kresno. Anu nyuwun napa pamundutanipun? Ngersakaken podhang kuning. Oh, manuk. Manuk, nggih. Dibawani. Nggih, niki mboten munggah mriki wonten nginggil pepanggunganipun diaturi wae. Dasipun desa. Mriki desa pundi mau Tegil. 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 Iya, diaturi mawon. Pak Lurah Mbak Lurah, how are you? Pak Jliteng. Wah, Jliteng kakangku. Kok leteng toh? Jliteng. Hah? Jliteng. Oh, Jliteng. Jene keri. Mana toh? Ha, sini loh Pak. Naik sini Pak. Duduk, 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 duduk. Bentar. Iki nek nyeluk Jliteng ki wanine pira? Lah tadi kata Jliteng asline panjenengan asmanipun sinten? Menika sinten kula sinten? Lah iki lho ora nanggapi bingung aku malah iki. Lah iki jenengan mumet kok. Sapa panjenengan ngaku sapa jenengmu? Jenengku ki Lurah Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng dalu napa Sugeng enjang? Nek ngendikane Mas Dalang niku Sugeng niku anune ageng mboten mawon. Oh, sune apa? Suweng. Oh, suweng, suwengnya ageng. Mau bawa sama aku duet. Duet. Duet, duet ki buah sing kaya anggur. Apa? Duet ki buah sing kaya anggur. Bukan. Lah, itu duet. Ya duet itu nek duet kuwi nek ngendikane Mbah Kato sing Praci niku mboten pareng di persani. Oh, mboten pareng di persani. Lah kok dudu cawet. Oh, lha iki. Beda meli. Iki rusak. Ini duet. Ini apa berduane duet. Duet. Oh, dua. Dua orang. Lah kene Mbah Katawu aja ngatek engko ndelok duit lho. Ayo Pak Sugeng dipirsani kathah niki tiyangipun 1700 tambah 1700. Wo nek ning kene ra kenek dibeyak. 3400. Oh, banyak to. Lah kok sing mulih sapa? Lah digawe tak sah. berdua ya, kula riyen terus panjenengan, terus kula, terus panjenengan, terus panjenengan, terus panjenengan. Sak isa-isane ngoten nggih. Lho kok akeh panjenengane? Yo. Nadyan wujud demo kleru dinding. Beksi. Ah, ora jak nyingkar-nyingkur ae lho. Ah, arek gubuk wae. Gawe talining brong ta pripun Pak Sugeng sae napa sae? Wah, aku nek duwe bojo kok ngene iki ora kober iki ya. Apa ora kober apa? Ora kober golek makan ning kira ngoten mawon. Sobis wantenipun Jliteng kakangku. Aku nek kon bawa kon buka mboten iso. Mboten saged. Mboten iso. Oh, reklamasi saged. Soale pripun? Nek bayaran sampean lah kok kurang donodriah niki. Oh, ngaten. Kan ngedokne nek panjenengan biayi budaya lah yo gleleng setik no. Iki tak protes lho. Nek Bedoyo mboten. Budaya. Oh, budaya. Budaya. Kyai Buboyo. Berarti niku ping kula salewang, ngoten. Aduh, ampun bodhek sing bodhek nika mawon. Ya. Alus manis nang make artine napa Jliteng kakangku? Janjane ireng manis tur nyenengake. Oh, asline niku cakepanipun. Iya. Ireng manis las rasis do kuning no. Lha nek kuning mengene malah. Sing ireng niku selete. Terus selet ireng wong katon manise niku. Apa? Ibu bungah katon-katon slirane. Apa mau? Apa mau? Selet ireng. Apa? Sing niku manuke niku kuning. Manuke sapa iki? Podange. Oh, podange. Apa mau? Seireng mau. Selet. Sen. Itulah. Sewenggan kula lana. Mbak Cangi nonton dawuh. Wah, kula nggih pitados nek Piyayi Putri gadah swanten ingkang ngatus ngaten menika wis pokoke turu seminggu wis tetep mangan iki ngoten. Iya. Lah piye, Pak? Lah panjenengan pun kedah kerwut dereng. Kula dereng. Kula sing iso menehi pangan kula niku. Ngoten. Nggih, wong kula minggu niku seminggu niku rengginan sak rodong. Lah saniki kula pados garwa ingkang saged makan niku lho nek jenengan gelem makan niku lho nggih. Wah, kala jono akeh ngono aku. Cek kala jono yo. Ngono turu nang kandang. Golek isi podang ayo jenar yo nononon ibu bunga ing atiku tak ngono lho ketau tak tunggu ben iso nyuwanten iki. Oh, aja nesu lho mbokmu. Lagi-lagi enggak tandono, mosok pisan ya pindho. Kersane marek 50 munggah kuwi nek kon pindho tak kira wis ora mampu nek ngene. Nyanding bisa tadi Pak iki mau nek cara kuliah rong SKS rong SHS SKSI ku 100, berarti rong SKSI 200. Kalau kan ngajar ngandani niki wau 200.000, Pak. Tahun 2022 sak SKS niku 180. 180. Nggih. Berarti 350 likur 350 gitu. Sing 350 pun kula transfer. Lah iki kurang 10.000. Oh, siap. Ditransfer ngene sinten, Dek Yusuf? Elisa, Elisa mawon. Tenan yo. Loh, lha jekne mau kan rekeninge wis dingane aku. Oh ya beres, oke. Okay. Esok awan yo. Jelas. Kuat. Wah, mau kuat kuwi. Yo. Esok awan ning omah wis ora kerasan. Kaluyuran anggel isih tak sayang. Mubeng-mubeng beranggar mubeng orang rosong esok awan hati eman-eman yang iki nek kaya ngene ngono ora medhotke boyok to Mbah niki. Nggih, nggih. Ngapunten Mbak Limbu menika namung derek mangayu bagya anggenipun Bapak Toni sekalian garwa nggadahi hajat nggih menika ngitahaken putra mugi-mugi rahayu slamet ngantos sak paripurna. Kita sampun rawuh Mbah Waluyo menika nggih. Oh sarep ngendang ujug-ujug. Ya ngendang ora digugu kok. Iya. Ditutup. Sekeng pundi, Mbak? Dadak kerah karo bakul kopat tahu. Lah. Lah kok iso niku? Lah aku dadak mandeg tuku kopat tahu ki ditarik pedes mboten, Pak. Lah mbuh mangan urung aku ya ngono, Pak. Ora ditakoki resake pedes napa mboten. Ora takon lah ya pedes mboten, Pak. Lah mangan kuwi urung kok mbuh aku ya ngono, Pak. Karo padu karo nang kamar mandi ngono kuwi aku. Lah kleru nang kamar mandine wong wedok. Nggih. Terus sing jaga iku buta huruf wong tuwek ra iso maca. Iki nggone wong wedok. Kono kebak lomba aku. Duh karo ra iso maca. Nggih ora usah trigis. Iki ya sok dienggo wong wedok. Aku ya ngono. Nah iya. Nggih wilujeng dalu Mbah Waluyo. Nggih wilujeng dalu ngapunten nggih kula rada telat masalah dalane anu diaspal. Nggih. Lah nggih to, ra diaspal lho. Nggih. Sindene teng bedingir. Teng bedingir seragame pink. Sing beda dhewe niki niki ungu dhewe. Iki wis seminggu ra diundhuhi dadi abang kabeh. Lah nggih. Nggih, Pak. Jadi nggih ampun nesu nggih Pak. Jadi nggih ngapunten karang ya. Wah iki mulai nyalip wong nyugi tebon ngantinan. Wah wis pirang-pirang. Apa donge kula niku mboten mriki lho, Pak. Donge kula niku ten Surabaya. Surabaya niku ulang tahun. Ning abot-abote kula kalih tadi Mas Yusuf nggih matur nuwun. Soale nek Surabaya kuwi ora diundang dadi. Tak kira nek job rono barengi terus ngebake kene. Wah, aku ngopo ngepakan boyo apa nek Surabaya. Waduh. Nggih, bengi niki. Lah nggih bengi niki apa kok ngene awan. Bengi niki acarane syukuran khitanan ya. Senenge kok kaget. Khitanan niku kena diarani Rejang Hernawa Supit. Ya, Rejang niku ngiris, her niku banyu, nawa niku dalan, ngiris dalan banyu. Rejang her nawa supit. Sesuk melih niku nek supit ampun meruput-meruput. Sesuk zaman saya maju supit nganggo mesin. Oh, umbah-umbah nganggo mesin. Nggih. Meliwet nganggo mesin. Sesuk iki supit ya ana mesin supit. Oh, kepiye niku? Bentuke kaya helm, bolongane pirang-pirang. Miturut gede cilike sing arep disupiti. Terus ayo sunatan masal. Wong lumpuk slep-slep-slep wis. Wis ono dokter wis kabeh siap. Siap no ceklik no metu wis joko. Ning tanggoku cilaka lho mbiyen. Lah, ayo le percobaan go rayel iki anyar mesine nggih, tetak gratis. Yo. Sepiro nggih, milih sing ndi sing sedeng nggih. Oh, rada sesak. Ya nek iki sedengan slep. Wis duripke ceklik no. Wis metule. Lho, lah kok entek. Ora mbebayani to ngono. Anu, mesine iki konslet. Terus sing duwe nangis. Entek dokter, tenang kowe sik enom, sik ora trukul neh. Ya apa yo iso. Padake kuku. Yo dikancani Mbak Tatin. Nih, kene nduk Cahayu wis ora toko penuk. Ngene. Yo. Woi tadi dah wis. Aku anggur ketemu Tatin iki rasane tenan kok. Lah kok iso? Gitu kan. Kuwi apa sing kekokek? Aku kaya bojoku ki ya mlakune ya muni ngono. Lah. Nang kepleset. Heh, iki jane apa to jane, Mbah? Wong mlaku kok muni ngene. Lho bojoku ki lho tak nggo anu, bojoku angger kaya ngono di bojoku. Mulane aku angger ngopo-opo dolanan HP sing isine piye angger kru kekokek. Oh bojoku mulih ayo. Ayo. Awas lunyu kuwi. Lara tenan. Ya kok iso muni ngono ya apane ya kuwi. Apa kalah karo mercon? Dari mana? Dari rumah. Kok le pupuran ngono sih? Ketoprak ya aku main. Ketoprak ya teng Bedoyo. Dadi apa nek ketoprak dadi apa? Dadi puron laron. Ya biasa, sering ketoprak ya dibukuri. Oh, aku liftingan barang. Lho, ini jero barang tak lifting, ora mung coba. Mbok mau ki tak odeki. Ora rata ngono to, Mbak. Lah nek rata ndak kubal-balan. Kok nek nganggo lifting, nganggo bedak, nganggo alis. Lah kuwi ora nganggo mah dadi kok demit. Wis malah malah tak ngenak-ngenekke gatel to ora tau nganggo kuwi dadi gatel tak ngenak-ngenekke malah ora iku rata kabeh. Ketoprak sing mau ya lucu Yunan. Lah piye lucine? Koprak perang jabukane kalah ku nganti guamlane kesel nang boku ora gelem kalah berdua tuh ora kecuta darane kowe iki kalah ora sudi sapa kuwi prajurit anyaran ora gelem kalah nganti dibuanting krono buanting kancane pokoke gelut tenan mau ana mulane jenengan telat tekan mriki lha nang ngendi mau niku nang Janglon kono wis ketoprak lucu banget ngono ora tau latihan nggo rasulan ketoprak dadi ketoprak iki Adipati iki dukuh ngadeg kene lha sing dadi pati iki RT-ne bareng bar jaman ku setengah jam ku meneng ngono Pak Dukuh ki muni gedhomu nggih pati didudungi tumenggung pati meneng wae tumenggung pati niku ngono kleru ora tau latihan berapa tenan ya, wah aku lagi guyung nanti ngemah kayak kloso kamu itu. Dek Tatin Cahayu. Yes, kose. Gandeng le teko telat, jenengan bareng ketoprak. Iki ono pamundutan ketoprakan. Mono. Seko Pak Oka Wibowo, seko Amsterdam Belanda. Iya. Keparengaken? Kepareng sangat. Ya niko. Lakone apa? Menak Jinggo. Oh, terus. Menak Jinggo. Saya tak bacakan ya. Ya, silahkan monggo. Yeah. Pasti ada deh. Ada ya, deh. Ada dong. Dong gedang. dari Jakarta. Nggih, menika menawi saged nyuwun fragmen Menak Jinggo Mbah Waluyo yang jadi waito Mbak Tatin puyengannya Mbak Nikan utawi Mbak Tia. Men gayang dalu menika wonten apresiasi saweran 600.000. Rekeningnya sinten? Nah, kira ngurung diomongke. Ora diomongke. Nek nang ngene aku ya wis bejaku ya. Oh, ya ora apa-apa. Piye, Mbak? Ikhlas ora, Mbak? Oh, ikhlas. Nggih, Bapak ingkang saking Amsterdam niki nyuwun pangapunten. Gandeng Menak Jinggone ora teko nggih tak tinuwun. Wong iki dinteni ket mau. Oh, ya. Oke. Waitone sapa? Kula. Terus puyengane? Nek mboten Mbak Vian apa Mbak Niken? Napa asing Lisa nggih? Ora apa-apa. Yes. Lisa. Manut Pak Oka. Oh iya. Heeh, sapa? Manut Pak Oka sapa siji? Oh, Mbak Tia. Ora apa-apa, Nduk. Ku meneng kowe to penak. Ayo to kene. Ngapa kowe? Kene ayo kene. Kowe dadi wis pokoke nek upamane kowe iki wayang wong dadi gunungan, yen pun meneng wae wis. Lah kuwi kompak apik. Oh, gunungan ngono to. Ora sang ngono. Ya. Wah pancene sengendang yo nakale ra wis sengendang iki telaten banget. Lah iya, ket biyen lho kuwi. Bibit. Kowe waito iki piyungan. Puyengan. Heh. Waito puyengan. Iya waito puyengan. Kok ta? Iya. Heeh. Yen cok lewat piyungan. Ya. Ya ora ngasih yo pathok kok minggu. Lah iki ditotok-totok sikno. Heh. Lah kok gamelan? Heeh lho. Ayo. Totok. Cedut rekata jemblem dayon bapak netol kiem kowe dayon kowe emoh aku dalange kok kok jadi kula lurae aku kepengin ketemu garwaku garwa aku ora iso muni garwa lah kuwi keterucut kene dayon bapak netul kiem iki wis tekan taman ning Blambangan ora iso nek aku muni Blambang iki diajeng wae to puyengan injih iki wae to injih iki puyengan wong loro ayune padha, wong loro ginuk-ginuk, wong loro ayu-ayu. Aku bingung dadine. Iki ngapa to nek tas ndak wong ngene-ngene ngapa to? Menak Jinggo ki pincang. Ngene iki. Nek pincang ki mriku ne to? Lah ya ning nek. Mboten mriki ne to. Ora nek liyane biasa. Ora. Nek areng ngejak yo piye? Ayo ngene. Ngono. Iki lak wis kode. Mboten panjenengan menika ajeng ngresake napa to? Kowe iki dadi wanita sengkeran. Wis 3 tahun mapan nang Taman Blambangan. Kowe kudu gelem ngladeni akiyu. Aku Menak Jinggo. Ning kula niku mboten tresna le jenengan niku. Ngene ya nduk Cahayu, ana paribasan, waiten trisen, jailen saiken kailen. Apa bahasa apa kuwi? Basa Jerman, witing tresna, jalanan saka kulino. Waiten. Piye mah? Waiten. Waiten trisen, jailen saiken kailen. Aku meng basa Jawa dijermanke kok. Aku bingung. Jenengan sing pundi? Ngene ya wong ayu, ndi tanganmu? Aduh, aduh, kleru mengko. Engko ndak kleru karo ager-ager kene. Ora nggo ager-ager. Lah kuwi. Nek udu. Apa? Udu. Apa wong ayu, ndi tanganmu? Iki. Oh, kowe kok nganggo jam. Lah ben ngerti to. Kowe ora ngestokke dawuhe Pak Guru. Lah pripun? Anak-anak sekarang ini musimnya nyamuk demam berdarah. Karo gigit itu jam 3 atau jam 10. Kowe aja nganggo jam, nyamuk men bingung wong ayu. Masa nyamuk arepmu nyokot dadak ndelok jamku, ora ya ora to ya. Mbah. Adipati. Aku piye? Wes. Kene wong ayu manut karo pon kakang. Yo aku mah yo. Aja mah mongko nek tak cacahke kalonjono. Kula ki mboten purun lho, Mbah. Tenan kepenak kok aja, Mbah. Aku Adipati ing Blambangan, Menak Jinggo. Adipati. Adipati Menak Jinggo ngoten. Kula mboten purun le jenengan Adipati. Kok apa wong aku gelem kok kowe ora gelem. Ngene ya wong ayu. Lah kok bathuke barang iki bathuke. Kowe aku ditenan iki aku yo kok ngene saya gilani to. Wong mau gur biasa ngene kok dadi ngelet barang saya suwe iki saya kepiye ngono lho. Tak ya aku wedi ya ngono to. Bathuke boyengan atos. Jenenge bathuk ya atos mosok ya empuk. Ana bathuk sing empuk. Apa? Bathuk abuh. Ya ora ngono. Ampun ngaten iku ta Kang Mas Adipati. Adipati ampun. Iki nek manggon ngene iki kaya Menak Jinggo keceblok. Penting mriku mawon keceblok mboten napa-napa kajenge mboten mriki. Ora iso, aku kudu cedhak karo kowe wong ayu. Kene wong ayu. Manut karo pon kakang. Manut karo pon kakang. Wis to, manut. Jenengan kok ceblok piyambak mawon mboten sah. Ejak kula. Iki medeni tenan iki yo. Ya wis, kowe mapan ora apa-apa. Lah kok nek dadi kepiye iki? Ya wis, ora tak jawab. Kene pitik kangger duyak-duyak angger ketanggor gek gedhepek. Kok kaya pitik. Manut ya wong ayu. Aku ya wong. Mbemu Bang. Apa? Lambemu abang. Heeh. Rong mungir. Rong mungir. Apa kowe mumbangir? Terus. Letmu ning. Kulitmu kuning kok. Ha. Mbutmu rem. Apa to? Rambutmu ireng. Terus sumurung. Su endi su? Suwengmu loro. Oh. Suwengi nang kene. Kok mau dadi endi? Aku ora kuat munggah tekan gugur semen. Ya ngomong masa apa didingi ra kuat lho. Sing ditengetke ya ngono kok. Ngono bali model tengret. Menak Jinggo ngatrek. RR. Ya aku panjenengan ajeng nyuwun apa ta Adipati? Aku ladenana wong as. Ayo. Wong aku ki wong kidul kono. Nek muni bayem ki basem. Muni bayung ya basung. Nek muni ayu cantik monggo. sampun kula anu daharanipun sampun kula cawisaken. Menawi ajeng dahar nggih monggo dahar. Nek ajeng mi nggih monggo mi. Maksudnya wis entek. Maksud ta eh. Maksudnya sampun kula sediakan ten gelas. Tak ten gelas. Kan kok marmut. Kok ora ngono ki ta? Aku bareng kowe muni mik cangkem kowe badhewe. Maksud kula menika mik wonten gelas, ngenten lho Adipati. Lah ya arep nang gelas apa lambene ora diubahke wong iki. Nek mingkem rak ya malah ngrujuk irung. Nggih menika sampun kula cawisaken. Neng menawi ajeng nyuwun liyane kula mboten saged. Aku ora njaluk apa-apa. Kowe njaluk aku tok ladeni ora ketang pirang menit. Aku seneng wong ayu. Nyuwun ngapunten kula mboten. Kula mbok tak mriku lho. Kowe ning kono wae. Lah pripun to? Wong loro nglumpuk jejer. Jejer wong ayu. Kon jejer, kon jejer. Pripun? Kepenak lingkung ayahi. Kok aja ana kuwi ta. Tegese lingkung ayani iki nyo duit ngono ki ra. Nek nyo yo nganggo tangan, nyo kok nganggo. Duitku tak gembel, njupuk dhewe. Wong kok ngayal diomongi. Wong kok ngayal. Kowe kepengin. Kok sapa-sapa ra ditubruk. Kene wae. Iki kok eneng penonton barang wedi. Lah jenengan ngawur kok ya. Ajeng napa? Gerdehem. Ngedehem kok nganti kaya ngonten lho. Nanteme sambekane iki. Aku ki Adipati ning seniman. Dadi aku ki ngopo-ngopo nganggo irama, mlaku we kaya ngidak ketruk kenong. Lah piye? Ambek aku we kaya rebab. Loro napas. Ayo. Ampun mboten sangang nggih nembe. Ayo. Haning bareng. Kowe piye carane ngono kowe? Aku kok wujuse wedi to iki. Ampun sembrono Adipati, ampun sembrono menika adik kula kalian kula kajeng. Iki kesan ayo lancar. Kowe ora liwat. Wedi kok. Rasa liwat Dik, rasa. Lah wong sing sikik we mek ngene lah, aku piye jare? Kalian rene. Ayo gek lewat to. Manut takson pundhut. Tresnaku marang sliramu ora iso dipara telu ming dipara loro ing antarane yu n ai wong ayu airan aine sakmono netra kaca lendre wong ayu tak upamaake yen to kowe banyu aku telese, yen to kowe geni aku panase, yen to kowe anglo aku carate, yen kowe jaran aku sing nukokke pakan. Oh tuh kowe jane nek jaran iki ditumpaki iki ditumpaki gene saiki gelem biasanipun nek jaran menika dipun tumpaki. Iya. Pun mboten kiat to. Wis bali suarane. Wis bali suarane. Bali ning suwung. Ada sar putra nyona. Bang ijone kadipaten kowe kawulaku nek ora manut karo aku klakon tak tugel gulumu sebab kowe iki wanita sengkraku wong ayu manuta ya wong ayu aku kasar iso alus iso ngono arep buktekke kasarku apa alusku wong ayu aja meneng wae kowe ngomong kowe suwe marake gregeten karo aku wong ayu. Kula nggih gregeten kali jenengan kaya kowe arep tak klethrak-klethrak. Kelapa penggalian kanthi wening wong ayu wong urip neng ngalan donya sing diupati apa ya mung kesenengan kamulyan mongko wong urip senenge yen sugih bondo lan sugih harta kaya dene Adipati Menak Jinggo ana ya ngayu manuta gelem ora ora gelem ta tak wis kula puran kalian panjenengan larang kula ping kula kan ngelak pengen mie kula dipendhetke teh nika lho mie njaluk teh kepenak banget aja menteh apa wae tak pundhutke aku tresno lahir batin kelawan siramu antinen ana kene tak pundhut teh wong ayu niki wau ketopran pamundhutane sinten? Aku ki njupuk kewetan bojoku. Wis rampung, wis lunga. Ora undel-undel piye. Nek ngono tak ombene dhewe. Lah, telek-telek. Nggih, matur nuwun. Tak ambe lho. Ngapot-ngapot iki dublak kutu. Aneh-aneh tenane. Nggih, mbok cingakan, mbok cange. Nggih, mbok cange kok mbok cingak. Nggih. Niki mau pamundhutane sinten, Mbah? Saking Amsterdam napa ngaten? Saking Amsterdam. Enten transferane 6 juta. Heeh. 600. Lah ya nule kodanan siji. Oh. Nggih. Oh, ada request. Ada lagi di sini juga ada ini. Siapa yang kirim pesan siapa? Gatot Jatayu bukan? Bukan ini. Oh, dari terus streaming di WA saking Sulistyo Serang Banten Sugeng dalu. Nggih, Sugeng dalugi. Kula nyuwun podhang kuning wo sampun. Ya, podhang kuning wis. Dipun nyanyekake. Ana dindire ra kuwi. Dalam ono tindie ora? Ada, nyawer 250. Wah, berarti mau nggo aku ta? Transfer nggih kula kok niku. Wong sing ngresake sing digresake niku Mbak Tatin, sing ayu tambah lemu lho. Ya ngono. Berarti engko Mbak Tatin 100 aku 100 lha minangkane nyanyi mau aku. Lah lene kan sing iki kelakonane sinden gelut karo dalang. Ora apa-apa. Sinten meleh Mas Dalang? Nah iki enten assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, ini saya penggemar Mas Dalang Yusuf. Badhe request sesi deman nyawer 500 benjang transfernya. Oh nggih mboten napa-napa. Soalnya posisi di Taiwan ya ora apa-apa. Waduh sarumen. Lah apa kok? Seneng negara kok jijik men. Lah kok iso? Mbok roti wang ngono apa ora? Lah roti ra ngurung dadi tai kok ya. Lah ya ning ya aja diblakake ngono kuwi kok. Ora blokok menyerak kowe. Ayo. Ya. Jaluk lagu apa? Sedeman niku enten request ta? Iya, ini dari Mas Rino Bekasi. Nggih. Nyuwun rujak jeruk kajenge digambyongke Mbak Tatin ingkang nyekar Mbak Elisa. Mangke transfer 500.000 via Pak Gatot Jatayu. Sekalian dari Mister Profit. Profit terus iki. Minta rujak jeruk pokoknya Mbak Tatin kudu joget. Ya. Oh kudu joget ditransfer. Oh wis rapalan lho yang narkon joget malah ngerapalan nek rapalane iku men apik jogetane. Anu Mbak Cange. Nggih. Tatin niku selain penyanyi juga penyinden, juga penyanyi dangdut. Wah, goyang dangdut itu tenan. Lho goyang ning endi jenenge Praci ngono bokonge iso tekan Klaten. Kok iso? Wis saking pintere. Oh. Dadi arep mulih dadak ning Klaten golek bokong. Ya. Ayo. Nyirap rujak jeruk riyen. Napa? Sama Elisa berarti ya? Oke, nggih sama Elisa. Ya. Nggo jumeneng. Ki ana sedeman. Lah aku wis Menak Jinggo aku larang lho Menak Jinggo iki ngawur. Aku ya wis puyengan, waito puyengan. Ya wis leno. Ki ana WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng pentas nak Yusuf, semoga Allah selalu melindungi. Amin. Seko Pak D Suharno Jogja. Salam kagem Mbak Titrot lan Mbak Elisa. Selamat meramaikan panggungnya. Ya. Pikantuk salam saking Pak Suharno Yogyakarta. Oh nggih, Pak Suharno Gondo. Senes. Oh beda. Pak Suharno, Pak Suharno. Nggih, salam kembali Pak Suharno. Nggih, lho podi aturke. Iki ana request neh. Endi mau nggih? Ora ana kok wis, engko sik ora ya ana. Ya. Nek ora nang tak request aku. Monggo jenengan jeng request napa? Iwak peyek. Ya. Yo ora iso ta. Yo latihan. Bocah tipis kok suarane landrung iki tandha nangine nggo endi. Mbuh, lha ora ketok iki, Mbah. Rejang rejang iris. Rasa ngajari. Aku ki neruske lho. Oh, kuwi ki meng apa ya jenenge ngewangi mengisi kekosongan hatiku. Oh ya moh aku iris. Ayo Mbak Tatin aku tuh ben apik kan wong loro duet mau jare. Wis nyuwun wit jang pahit. Ya nek ana ya wit jang pahit aku wis tau nembung wit jang pahit ngono lho ngenai teh siji ki cemplungke gelas. Mas piye, Mbah? Lah ya kentel banget ya aku dadine esuk-esuk lek nguyuh merkoso. Lah yo ngewuhke jare njaluk pahit dikeki pahit kok mong. Tegese iki ora nganggo gula ngono lho, Nduk. Ora kok. Ning aja didekokke ngono to. Lah iya. Mbok ngadeg to, Mbah. Ora iso aku arang-arang pisan ayo. Nah ya ini urung gila yang udut saiki ya ini pas zaman corona wingi ya paling rapi denam saiki wis wah ini gurling ngenai ya nek tuku biasa ya orang ini lah apa? Ya rider kebo ah ngawur menghina kebo lah apa? Paling orang ya dados rasa ya oleh asar gue ya ora ya ngepanjen regane ngono kuwi kok dindingan mekita tiare roja ekinacar cer jaro yo pas arep ngono ki anu sone iki rada konslet. Ya ora iso apik kok. Nggih. Ning layah lambah-lambah. Kula batu. Kula pasir saiki. Mbak rawet halo mbah, kulai bolomu kalau mbah cing cilik yang gede lho nanti tuh wah kayak kacamata nangke oh aku ya gumun cah semono kok gede kok jenenge percil lah iya lah bingung ke lho ini sias joget sias ini gawane mengsial nganggo sial apa apa ya? Mboten apa-apa oke Mas Sulis kayak nganu wae kayak biasanya ya ngarane wes kerep wong loro gatu-gatuan lho wes sepel iki sak obahku dhek wis paham dhek arep gamyungan versi Dursasana kok Dursasana lha apa ya ya sing biasa iki Dursasana Nora suwe bapakne dole wis teko Sangka pamundutanipun saking pamundutan sinten? Pak sinten nggih Mas? Aduh lali aku ne. Mister sapa monggo? Mister Profit kan ada duo yang dari Pak Gatot tadi lho. Oh nggih. Bekasi dari Bekasi. Oh dari Bekasi. Ya, ya sama yang satu dari Mister Profit. Oh, Mister Profit. Oh, ya siap matur nuwun. Sampun. Sampun ya. Iki ana pamundutan apa? Sesideman maungke. Oh iya. Pak wacane sike. Ya, sesideman saka Pak Sulistyo Serang Banten. Ya. Aduh. Iki karo Mbah Waluyo. Apa? Mbuh. Sesideman yo dhewe, sesideman dhewe. Ning sing nyekar kalau Mbah Waluyo iki men apa Waranggono men dikancani, resane direncangi Ibu Waranggono. Ya. Mang milih sinten? Wah, nek milih iki ya kudu meri ya dilotre wae. Walah. Alah gayane. Sinten? Ndang-ndang tot cendhela ewa-ewa. Sapa sing pesen wae bakalan cepet tuwa yang kali ngisani gendi jeruk purut mambu endrok. Dempul klak-klak Cina gundul mbelah tekek asir geduwil jeglek. Dempul tak tok gendeli teji apa Cina. Kumpulan balane diuyak asu telu nang enu ngenang pus. Nah, iya. Di antara loro kuwi do kerah sapa sing kalah maju. Angger sinten sing kena? Mbak Via. Heeh, Mbak. Iya, ayo kene dik kayu. Yo, jumeneng. Kanca jumeneng. Monggo. Kanca ndodok, kanca ngangsek. Aja nglangkai roti ndak dadi kecut. Ini gini. Lah kok iso? Sebabe ora ngerti. Wong ngeyel ora. Napa sing kecut? Roti. Sing kecut napa? Roti dilangkai kan pitung dino kas kecut arep ora ngono kaya ngono. Oke. Daluwarsa to maksude? Ya nek roti seminggu dilarang ora kecut. Mboten mergo kula to? Oh, ora. Oh, enggak. Iki ngomong laku ngono wedang paek iso dadi legi. Ya. Lah, beda karo bojoku ngomah kae. Jangan aku umum nganggo bojoku nyuwara ki langsung sayup. Lah kok iso kok gelis men. Wis mbuh ra akeh. Ya itu tak kumus suaran dibawani jam pira to iki? 8:30. Oh, agak 8:30. Ya dibawani wae ya. Tenane 8:30. 8:30. Lah wong kae iki jam tentrem ya kancan ngobat mabit ki meneng wae. Jam mati. Ya. Nanonan wiwitane we melulu bawa nek kira-kira ana sing kurang pernah kong kono wong tua tak pernah nih ya gelungan apa-apa kowe iki Mbah iki Mbah njaluk tulung aku ki tukang tetulung. Nyon tulung mriki niki Mbah. Oh iya Nduk Cahayu. Aduh jan ngendi meneh sing kene Pak. Hei mek-mekan. Wah, jenenge wong aku ki anak pengusaha aku ya melu usaha. Usaha ngopo kowe? Usaha kepiye lek arep urip monggo. Andere sang peki. Wih, kok ndomok kene kurang pernah kok piye? Ajeng menahke apa pripun? Ayo. Monggo mang pernahke nek pernahke Mbah. Kerangane galak. Ayo. Wani-wani aku. Mboten to, Mbah. Awi to, Mbah. Ora alus iki mung tok-toke aku ngerti wae. Mongko aku disentak ngono pengkeret. Wah, wis ora. Aku iki ngene nang njaba karo bojoku nang omah. Wo, aku yo guru. Ngoten niku. Heeh. Kaya kucing diremason bokonge kae wis pokoke. Ipung lho sing ngempul lho. Nggih. Kae dhewe rada kurang-murang tata kae. Lha pripun? Wah, ngapalke gendhing nulis ana kucing sliwat-sliwat ngene ana remason iki dilit-dilitke bokonge lit. Ulas tentrem let 10 menit ku guru. Mesake kok ya. Lah nek sing ngendang iki pripun meneh? Sing ngendang kuwi. Kan nonton balapan jaran pitulasan ngono. Nggih. Jaran kuwi diremason pupune ngono kuwi mlayu anter. Lah pitulasan bojone ki arep melu lomba lari. Nggih. Kene bune kowe men cepet lemu mlayu tak remason. Wah, dulu mau asal bojone barang tekan duit lu bojone malah menggulung-gulung. Anggepe kaya jaran yuk melayune banter lah gulung-gulung lonyo kabeh. I love you. I love you. Mbak Yoyo, asu. Putune iki lho. Anake iki putune kae. Pinter basa Inggris. Iki nyoto tenan nek ora percaya nang omahe iki. Nang omahe. Cilik ngene. Wis bisa basa Inggris muni. Muni I love you. Asu. Jadi angel Pak Jadi asu. Kuwi ngasal teko kuwi di I love you ne yo kata-katane iki kuwi mau aku. Terima wae aku. Ya yo ora sopan banget yo aku teko iki mbok yo we Mbah Waluyo apa piye lurah. Weh Waluyo. Dimaklumi mawon nggih Mbah nggih dereng ngertos. Dasare kurang ajar. Iya. Ning luwes kok cah cilik iki ngopo-ngopo luwes. Ya wong ora nggo kathok ngadeg nang meja joget ngono cah cilik luwes. Ora coba kowe ngadeg nang meja. Wow. Dadi bayangan. Ayo nduk Cahayu. Iya. Priya Bagas. Suarane meng tekan ki pripun. Jadi wong lanang karo wong wedok iki nek kademen terange beda. Benten. Lah nek wong lanang pripun? Mbah. Pucat panas lak dhewe nek wong wedok tenan kuwi lha mbok nek dibuktekno ta wingi kademen di. Nek wong lanang. Wong lanang. Ya golek nggon sing anget kok. Lah ya golek nggon anget ki duwe nggon dhewe-dhewe. Ah iya. Lah ngone bojoku ku nek tinggeli caret ngono umep kok kremoko. Sangko panas e, nggih. Ayo nduk, ayo. Sawan menyang kutha gedhe. Ngantuk apa pripun, Mbah? Aku nek krungu swara kaya ngene iki tenan kelingan jaman biyen lho, Nduk. Kepripun? Anggere kutut manggung apa sindinan ngene iki nyetel radio cawang ning ngarep kandang ngurupke tomblok goreng delik karo udut. Wah, terus lempak karo genine. Bendoro. Bendoro Maska. Saking bukir suara kurang permoh wih ngapa wih garuk-garuk kono wih ini aku keproh mbok kena ngapa ya mau kok dadi tes oh mriki niki lho Mbak ulasan kuwi do telek kok ane wong tuang nglungguhi wetah yo tok-toke wae. Lah tembus lho dadi wes. Ah wis cocok iki nek lagune Podang Kuning ngono cocok iki. Lah lah kok iso. Kok Podang Kuning cocok iki pripun? Alus manis, manuke lah, manuke manis lah kutan wedang iki. Ya ora ngono konsepe. Swara kurang premana ning wasesa ngungrong ngungrum marang bendoro dia sering nyincengake alis rukune Islam pijer pijer ngincangake alis terus tresno sasideman liwat kok yang liwat lah apa sesi cuman iya iki ngomong ke wong luwe bate ya kok tibane ning gubuk asmara tur ya iso wani iki pamundutane lak sesi jeblang nggih luwe bate paten ana marah sikit. Wis tak omongi to. Penggirong-penggirong nek nyenggaki aja kaya maido wiyaga. Lah maido pripun to? Wis apik kaya rek. Lah sing mugi do piye to? Lah sing bener pripun? Sing bener. Carane pripun niku? Ora nganggo cara wae. Gawan. Urip ana kutha Sideman request saking Pak Sopon iki mau ora ketok. Oh iya. Seka Pak dimongke iki biyo alah. Ora ana tulisane wong-wonge ning Taiwan mau. Ya. Matur nuwun pun pinanggani ya. Oh iki ana sing saking Pak Sulistyo wau nyuwun ganti lagu sing liya, sing penting sing nyanyi Mbak Tatin. Iya. Oh, nggih. Terus ana meneh sing request rek lagu saking Pak Bejo dari Tulungagung ngersakaken perahu layar sing nyanyi Mbak Elisa sawer 250 ditransfer. Iya. Waduh. Arep sing ngendi sikik. Anu dhisik, Nduk, sing ndi ta mongke sing ngersake sing nyanyi Mbak Tatin mau apa mau sing anu mau. Oh lagu liyane ya sisan perahu layar wae ya moga sesidemane wis ya pokoke wong loro ki perahu layar kabeh nggih perahu layar kabeh menangani pamundutan nggih menangani kur ya walik lepok dadi ming selawe yuta wong gur-kur monggo lah lah kok iso saiki wis dadi 100 ya iso ya Pak. Oh syukur nek mundhak. Aku iki sik selawe kok ya nduk. Apa lagu iki? Melayang dengan sepenuh hati. Iya. Langsung perahu layar mawon. Nggih. Heh, kanca perahu layar? Perahu layar. Ono meneh apa ora? Mengko dhisik ra golekane. Ya. Nek ora enak ya wis gek bubar. Ya. Gek ngasuh. Heeh. Iki jame wis jam 12, Nduk. Oh ya. Iki ya neruske lakon dhisik wong lakone isih dawa. Ya, ya matur nuwun nggo Mbak Elisa lan Mbak Tatin Titrot. Ya. Sami-sami Mas Yusuf. Halo Mbah Waluyo. Nggih, matur sembah nuwun sanget sedaya. Ya. Ayo nduk neruske lakon dhisik iki kahanane tintrim. Ya. Ning sadurunge neruske lakon iki ayo njurung pamuji marang ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kirim al-Fatihah kagem Ki Sunan Nugraha kumiwah kagem Kanjeng Sunan Kalijaga. Yo khususon ilaruhi Ki Sunan Nugraha ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga. Al-Fatihah. Auzubillah. Amin. Matur sembah nuwun wekdalih. Ayo nduk neruske lakon iki tintrim kahanane dan ngapunten niki di WA Pak Toni yang punya hajat. Nggih. Kan niki kula pamit kalih Mbak Tatin tapi mengke ndak minta lagu Satru 2 nek mboten nggih. Request dari anak lanang Satru 2. Oh lah. Lah ngapunten nek Satru 2 tapi mboten wonten elektone niki Pak. Jadi mau diganti mboten? Oh J, sakete berarti untuk Pak Toni ya, satu lagu ya Mas ya. Apa itu? Apa Mbak berdua? Segayang. Oh iya. Ya ini diulur waktune urung sida. Ninggal katresnan ya. Oh ya. Dua orang. Ayo ikut naik ke atas. Tiwasna aku sarep Bali. Wis apa-apa ya. Tiwas aku ya sarep. Wis bagi-bagi Mbah Waluyo ya. Nah. Mas Dito ya. Ya Mas Dito aduh joget njet. Jan awake kaya aku e. Ginu-ginu. Heeh. Mulya kaya. Yuk sini Mas ya. Sini. Ya. Ya. Bedalan. Mbah Waluyo, ayo karep ngopo? Kowe wis arep Bali lho. Kok ora bantang dadi. Kene Mas, kene Mas. Wargane piye? Ketake weruh kuwi ya. Awas ngejak siter rampung iki nggo. Monggo nggih. Ini. Oh, Waluyo sendiri. Waluyo sing ketok memelas iki pancen aku kene-kene. Ya, salim. Heeh, salim. Heeh. Mbak Tatin salaman bae, Mbak. Loh, joget sek kor ngaler ngene kok. Oh, ene bagane dhewe-dhewe. Ngaler ngene iki lho Mas Dito ya ta Mas? Oh enggak, makasih Mas Dito. Makasih ya Mas, mbok senyum to Mas, mosok ora senyum lho. Nah, ngono lho. Namanya siapa? Mas siapa? Dito. Wah, Mas Dito. Di itu di sini to itu bisa pakai contoh. Jadi anak ini bisa pakai contoh anak. Mas Dito. Makasih ya Mas Dito ya. Gonamu piro? Gon aku loro. Gonamu? Loro. Gon aku kok siji ya. Lah emangnya bejone dewek-dewek lho. Bejone dhewe. Ya sak entuke lah. Ya ya. Wis bagiane dhewe-dhewe. Ya. Sarep mulih bejone wis melar kagok. Dadi tekan kono Bali meneh. Ya. Rezeki akan kemana kalau kesini ya sudah. Ya sudah. Monggo. Ninggal katresnan nggih. Ninggal katresnan. Penting ra ninggal arisan. Monggo. Ya. Ndak ngangsur nggo. Oh, gelo. Gelo ya, gelo ya. Iki siapke. Tapi piye Mariano iso ora? Piye Mar? Pinter. Mariano iki gaweane nek meng gelo we. Heeh ta. Ket biyen gelo. Monggo. Nek sampun pun caisaken gelo minangkani pamrutan saking putra kakung saking Pak Toni. Monggo. Mas Dito. Yo, terus. Elisa lan Mbak Tatin Titrot. Iya. Kok lek temen lho. Lah yo men lega. Lah Titrot biasa. Oh ya, titrot biasa. Nggih, matur sembah nuwun kagem Tatin Titrot biasa. Ora nggo biasa, Tatin Titrot. Nggih, nggih, Mbak. Matur sembah nuwun Mbak Elisa ora urus anu ora karus alaso ya. Kagem kalih Mbak Tatin Titrot biasa. Ya, matur nuwun. Kalih matur nuwun kagem Mbah Waluyo lho wong sarep medun. Ya. Ayo nduk iki kahanane tintrim. Yo. Kahanane mencekam. Yo, nduk. Punapa ta merah ingsun